Siap bertemu Maria Ozawa, Vicky Prasetyo rela datangi keturunan asli Mark Erot hingga bongkar rahasia perkasa. Ingin lebih kuat lagi. Wadidaw! Artis Vicky Prasetyo sering menggoda para perempuan yang menarik perhatiannya. Berstatus sebagai duda, Vicky Prasetyo nampaknya tak kapok mendekati para kaum hawa. Belum lama ini, Vicky Prasetyo memberikan reaksi tak terduga terkait mantan bintang film dewasa asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi. Mantan suami Kalina Oktarani tersebut terkejut mendapatkan kiriman dan foto dari Maria Ozawa. Dilansir dari Tribun Style, Vicky Prasetyo kemudian membagikan kiriman video dan foto spesial dari Maria Ozawa di akun Instagramnya. Dalam video yang diunggahnya itu, Maria Ozawa tampak seperti sudah mengenal lama Vicky Prasetyo, menyapanya dengan akrab dan hangat. Maria Ozawa mengaku sudah tak sabar mendatangi Indonesia untuk bertemu mantan suami Kalina Oktarani tersebut. Kini, Vicky Prasetyo mengabarkan bahwa Maria Ozawa akan mendarat di Indonesia dalam jangka waktu terdekat. Dan tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, pria berjuluk Gladiator itu melakukan berbagai persiapan. Salah satunya konsultasi keperkasaan ke AA Akmal, cucu keturunan asli Mark Erot. Iya, karena Gladiator ingin lebih kuat lagi, karena akan menghadapi Maria Ozawa. Jadi nggak boleh sembarangan, harus persiapan fisik dan lain-lain, ujar Vicky Prasetyo dikutip dari kanal YouTube kemarin. Saat berkunjung ke kediaman cucu Mark Erot, Vicky Prasetyo meminum sebuah ramuan herbal keperkasaan pria ala Mark Erot yang disebut-sebut sudah terbukti ampuh di sana. Yang penting di ramuan ini sebenarnya bukan hanya untuk alat ukuran, tapi kepada staminanya, keturunannya. Jadi banyak hal yang kita dapat bukan hanya memuaskan keinginannya, kata Vicky Prasetyo. Diakui Vicky Prasetyo, dirinya memang rutin minum ramuan tradisional ini sejak lama. Aku pasti menyempatkan waktu minimal banget itu 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali karena memang kita harus selalu menjaga terus, ujarnya. Vicky mengaku ramuan tersebut sangat penting demi menjaga staminanya sebagai seorang gladiator. Mengakhiri penjelasannya, Vicky kemudian mengungkap keampuhan ramuan yang dia minum tersebut. Valid, valid, kayak mantan istriku. Aku gak bisa sebutin, tapi pernah kadang-kadang ada yang 11 kali keluar, bahkan pernah banget di hari spesial itu akunya 2 kali, dianya 21 kali. Pungkas Vicky. Dikutip dari Tribun Seleb, AA Akmal merupakan keturunan asli dari terapis keperkasaan almarhumah Mark Erot. Dalam kedatangannya di kediaman AA Akmal, Vicky mengungkap rahasia keperkasaannya yang kerap disebut gladiator. Ini kan gak cuman buat vitalitas, tapi juga buat kebugaran tubuh, tutur Vicky. AA Akmal yang merupakan cucu dari Mark Erot diminta oleh Vicky menjelaskan ramuan apa aja yang untuk terapi vitalitas. Coba AA jelasin ada apa aja di sini, ucap Vicky Prasetyo. Ini ada lemang, terus ramuan yang diminum ada terong pancarasa juga, jadi kalau dimakan rasanya bergam, tutur AA Akmal. Lemang ini buat apa, A? Tanya Vicky sembari tertawa. Mendengar pertanyaan Vicky, Akmal pun justru menggoda dengan menyebut mantan suami Kalina Oktarani itu pura-pura tidak tahu. Ah, Mas Vicky kayak gak tahu aja. Buat itulah pokoknya, kata Akmal sembari tertawa. Melihat Vicky yang kerap diuji keperkasaannya oleh istri-istrinya, Akmal merasa pengobatannya sukses. Iya, rasanya sukses melihat Mas Vicky seperti itu, ujar Akmal. Sekedar informasi, Akmal sempat mengeluhkan bahwa di Indonesia banyak mengaku keturunan asli Mark Erot. Padahal beberapa terapis itu adalah terapis abal-abal yang justru membahayakan organ vital pasiennya. Ia membuktikan dengan menghadirkan Vicky Prasetyo bahwa dirinya adalah keturunan asli dari Mark Erot. See you in the next video. Jangan lupa like and subscribe ya.